Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Doni Taksuma ke Pasar Burung Pramuka, mau ke kios SBR lantai 3. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru ya. Nah, ini kiosnya ada di gedung utama lantai 3. Selamat siang bos. Nah ini bosnya habis dari kampung, baru ketemu lagi nih. Ini kita salam kenal dulu yang mungkin masih pemula, baru pembukaan ya. Oleh-oleh dari kampung nih. Nih bosnya nih. Nah di sini bisa kirim-kirim gak bos? Bisa. Bisa. Ah, Jabotabek masih bisa kirim-kirim ya. Nah, ini stoknya oleh-oleh dari kampungnya apa aja nih, bos? Ya, tinggal pilih dong. Oh, tinggal pilih aja ya, stoknya. Nah, ini ada SRDC. Ada cincuang. Ya, yang aneh nih. Ini. Yang jantan. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah ini ledekan mini ya. Nah, ini ledekan bodoh, sikatan bodoh. Sikatan bodoh katanya. YouTube sikatan bodoh. Sikatan bodoh. Nah, ini yang baru pemula mungkin, apa ini namanya? Ini namanya sikatan mini atau sikatan bodoh katanya. Ini oleh-oleh dari kampung, banyak burung-burung uniknya. Nah ini ada tesia Jawa. Terus jongkangan, selalu ready jongkangannya. Nah ini ada tepus, ada pare-pare. Nah, ada kowul, kolibri wulung atau kolibri muncang. Langsung aja cek harganya satu-satu. Nah di sini juga ready pleci bustomingnya ya. Ini kondisinya udah wiksar. Di bandrol 150 ya. Nah ini teman-teman ya, penampakan burung tepus emasnya. Sekarang saya sudah dapat namanya burung ini, namanya tepus emas. Ini kondisinya udah ngepur ya. Udah pur total. Nah ini di angka berapa ya harganya? 200.000 ya. Agak susah. Saya juga pernah nemuin sekali gitu. Ada satu, cuman gak tahu namanya. Nah, sekarang ini namanya tepus emas ya. Hampir kayak pleci, kepalanya kayak gading kayak gitu ya, emas kuning-kuning emas. Nah, di sini ada kacer-gacor aja ding ya. Ini ada dua ya. Yang sebelah kanan kita ini hitam putih. Yang sebelah kiri kacer jatim black. Ini dibanderol berapa, bos? 800.000 ya. Tinggal pilih mau kanan apa kiri. Bebas buat pembukaan. Pokoknya harga pembukaan bosku ya. Nah ini ada Murai Medan Pastol di bandrol 3.500. Ini usia antara 3 bulan 4 bulanan ya.
lebih. Oh, lebih ya? Jadi kalau lepas title angka di atas 6 bulan. Oh, di atas 6 bulan ya? Setahun kurang lebih lah. Setahun kurang lebihan ya. Nah, ini terah ekor 20-an ya, body super. Nah, ini teman-teman ya, ada kowul, kolibri wulung. Ini kondisinya udah ngepur atau gimana, Om? Udah ngepur total? Di bandrol berapa nih? 225 ya, kowulnya. Kolibri wulung atau kolibri muncang. Harga pembukaan. Comeback lagi nih bosnya habis dari kampung. Nah, di sini ada jongkangan. Jongkangan coklat atau cincuang coklat. Ini jantan ya, bos. Ini berapa nih, bos? 80 ribuan ya. Stok 3 ekor. Ini jantan muda semua. Burung jinak-jinak ya, bos ya. Burung udah rawatan nih dari kampung. Kita ke bawah. Nah, di sini ada kaso-kasonya nih. Ini dapat tukeran nih. Burungnya mulus. Udah ngepur ya kondisinya ya? Oh. Ini berapa nih? 60 ribu ya. Burung udah rajin. Nah, kita geser ke sini. Ada pare-pare atau Mozambik lokal. Mozambik lokalnya nih, pare-parenya berapa, Om? 50 ribuan ya. Stok ada dua. Kita geser lagi ke sini. Ada rambatan Doraemon buat masternya ya, bosku ya. Oleh-oleh dari kampung nih, udah rawatan ya kondisinya. Ini dibanderol berapa nih? 150 ya. Udah pasti dijamin udah bunyi ya burung ya. Udah rawatan, langsung pantau-pantau aja. Nah, di sini ada ledakan apa nih, Om? Ledakan mini atau ledakan bodoh, sikatan bodoh. Sikatan bodoh. Atau ledakan mini. Ledakan mini. Oh iya nih. Ada alisnya, tapi bukan bakwan ya, bukan ya? Bukan. Bukan ini ya. Beda tipe. Ini lebih kecil. Ini di angka berapa ya? 125. Ini jantan atau betina? Jantan. Kalau betina warnanya Oh, kalau kayak ledekan gunung gitu. Oh, modelnya kayak ledekan gunung. Itu khas sama itu. Khas mana nih? Jepara. Khas Jepara nih. Ini suaranya gimana ya? Kayak ledekan cuman lebih kecil lah. Kalau. Oh, suaranya lebih kecil, isinya lebih mengkelik ya. Nah, di sini ada ciponya nih. Ini ciponya udah rawatan semua ya. Burung mulus-mulus nih. Ada 5 ekor stok. Ini di bandrol berapa nih? 50 ribuan ya. Ini jantan ya, Om? Nah, kita ke sini ada rambatan paruh merah. Nah, ini rambatan paruh merahnya jantan ya, bosku ya. Ada alisnya. Lagi dorong ekor kondisinya. Ini di angka berapa ya? 200. 200 ribu ya. Kalau yang betina paling kan,
Kalau yang betina paling peguan. Ini jantan udah rawatan ya kondisinya, dijamin udah bunyi bu urung. Oleh-oleh dari Jepara punya. Nah ini cingcoang. Cingcoang alis. Ini yang betina. Oh ini yang betina. Ini jantan. Oh ini yang jantan. Oh kalau jantan bolos. Ini yang ada betina coklatnya. Ada coklatnya. Kalau yang betina. Ya ini yang betina berapa nih? Yang betina pegu. 150 ya. Ini kondisinya mulus, burung sehat. Nah ini yang jantannya ya. Jantan polos warnanya. Warnanya polos. Ya agak abu-abu ya. Abu-abu polos. Ini di angka berapa ya? 200.000 ya. Cingcoang. Cingcoang alis ya. Cingcoang hitam ya. Ini cingcoang alis. Nah, ini jongkangan tuh cingcoang coklat ya sebutannya ya. Satu tipe, satu marga. Ya kadang-kadang orang udah kebalik gitu. Nah di sini ada sikatan ekor merah nih ya, atau kipasan ekor merah. Ini udah rajin, tadi saya kepantau udah rajin, udah ngepur belum nih? Ya kalau kipasan tetap kasih ulet. Oh, tetap kasih ulet ya, walaupun udah makan pur, khawatirnya nyilet malahan sayang. Ini di angka berapa ya? 150 ya. Ekor merah. Nah, kita ke atas ini ada Tesia Jawa. Ini endemik Pulau Jawa punya Tesia. Suaranya unik juga nih. Ini di angka berapa ya? 100.000 ya. Nah, ini kipasan Jawanya. Tadi udah kepantau pada rajin, udah pada rajin nih. Ada dua ekor, ini jantan semua. Kipasan Jawanya di angka berapa nih bos? 100.000 ya. Udah ngepur, udah poma udah apa rajin? Iyalah, itu di sana muter-muter tuh, lari tuh. Buat oleh-oleh dari Jepara. Ini bener tadi udah rajin, di sini juga udah rajin. Nah di sini ada SRDC, sikatan rimba dada coklat. Nah, ini sikatan rimba dada coklatnya di bandrol berapa bos? 200.000. Udah ngepur, coba udah rajin. Balik bunyi harian ya pagi. Salah iya. Ini bunyi harian pagi sore. Ada tiga ekor, satu yang dipisah. Oh ada tiga ekor, yang satu dipisah di atas. Nah di sini ada kutilang emas. Nah, kutilang emasnya di angka berapa nih? 70.000 ya. Ada dua. Stok ada dua. Oh, di sebelah sini. Kelihatan. Nah, ini ada cerok-cerokan rawatannya nih, cerok-cerokan kebo nih, gede bodinya nih. Berapa nih? 75.000 ya. Ada 8 ekor di luar ya. Ya, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.